Assalamualaikum. Wih, Mil yuk. Nanti juga mau kesini, Mil. Gak apa-apa, aku mau ketemu dia sama aja. Ini mau apa, Mil? Jadi aku kesini mau izin. Izin apa? Izin apa? Mau ajak Mil mabuk bareng-bareng kawan-kawan aku. Hah? Ber? Balik lagi di channel Gamers Bucin, Gamers yang paling bucin cuma iya. Oke, jadi hari ini kita pengen bukber. Yeah. Emang setiap hari kita bukber enggak sih? Iya, setiap hari bukber. Iya sih, tapi ini kan kita pengen bukber lagi sambil nge-vlog. Oh. Kan biasanya mau di-vlogin. Eh, ini ngomong-ngomong makanan ini siapa bukber sih? Apa? Makanannya udah mau buka tau ini bentar lagi. Iya, makanya iya, itu kita siap-siapin dulu makanannya. Bu, makanannya udah selesai belum, Bu? Bu, makanannya belum? Udah, Bu. Oh, lagi digoreng, guys. Bu, ini bantuan, Bu. Nyanyi nanti kamu makan. Bu, ini aku yang goreng aja deh. Iya. Udah, kalian bawain makanan di depan. Oke. Nah, ini kita lagi masak bakwan dulu, guys. Masak bakwan, guys. Enak, guys. Jangan dimakan ya, Jak. Oh, enggak dong. Itu Taiwan. Iya, ini Taiwan. Aku masak Taiwan juga, guys. Udah itu, Ma? Belum. Aus mundur. Ih, tempatnya dibawa ke depan. Angkat katanya. Apa ya, Bu? Itu, taruh situ tuh. Bisa, Ma? Bisa dong. Aduh, takut tuh. Apinya kecilin. Oh, apinya kecilin. Ya. Sini ya, konin lagi. Aku bisa nih. Enggak kayak gitu. Kayak gini. Bisa, Koja. Gimana sih? Oh, gitu. Oh, Deswa multi-talenta. Coba aku. Itu doang aja sama bisa. Oh ya guys, ini jadi aku lagi masak bakwan. Anissa cupu banget, dia gak pernah masak bakwan. Sebenarnya bisa, tapi pura-pura gak bisa aja. Tapi kok itu ajakan nih? Ya kan pura-pura gak bisa gitu kan. Apalagi ame yang gak bisa dia. Oh iya, pasti. Bu, ini Taiwan dimasukin ya, Bu? Iya. Oke, kita masukin. Ambil Mel, ini Mel. Sini Mel. Bukan itu ya Mel. Ambil, ngambil wajahnya guys. Ini dihidupin gak kompornya? Oh, hidupin. Oke guys, jadi ini kita mau masak-masak dulu. Oke guys ya, jadi ini kita lagi nunggu mereka goreng bakwan nih. Nyiapin yang lainnya. Ya kita ngapain? Main game aja. Main game, kita mau bantu doa aja ya. Iya, kita bantu main game aja yuk. Kalau udah siap tinggal makan. Mau buka? Ya kalau mau buka. Kas. Login, paint. Yes. Ngambil es dulu. Main apa? Training aja kita. Udah siap belum? Belum, mau jadi satu. Es yuk. Dingin tuh. Udah semang kedinginan dia sengangkat es batu. Kebanyakan rupanya es batu. Pelan-pelan. Oke, kita lagi main F. Yaudah guys, kalau gitu ini kita sekalian nunggu mereka nyiapin, kita main game dulu ya guys ya. Taitun. Dor, pecah palanya. Nah guys, ini bakwan yang tadi aku goreng udah. Es batunya juga sudah. Berat. Eh, kali itu sih Jimnya. Dari situ. Ini apa ya? Oh yes, pisang hijau ya? Gila, banyak banget guys menunya. Luar. Bu, ini ya Bu? Nah, kita tinggal duduk, tinggal menunggu azan maghrib. Oh ya, ini kita spill dulu. Ini ada apa aja? Ada bel. Hah? Ini ya? Apa itu? Ma, ada orang, Ja. Hah? Yuk, lihat yuk. Eh, kita spill dulu ya, ini ada apa aja? Ini ada cincau. Oh, cincau ini? Ada cincau. Terus bawang, kangkung, tewan, terong sambal, sama es pisang hijau. Iya, aku tuh bener banget es pisang hijau tau. Rasanya kayaknya aku pengen tewannya sih. Tewannya segar kayaknya. Kenapa itu yang terpangnya? Mati ya? Nggak usut. Aku jago. Masih tak kita. Ini apa? Apa ya? Tadi kita lagi main game. Disuruh-suruh ya kan? Assalamualaikum. Wih, siapa Mil yuk? Nanti nggak mau kesini Mil. Gak apa-apa, aku mau ketemu dia sama aja. Yaudah, masuk dulu ya, hujan disini. Gerimis. Masuk dulu. Kalau kamu ngapain kesini nyariin dia sama? Gak apa-apa, mau ketemu aja kok. Oh, lagi nyariin ini. Assalamualaikum. Ayo, ayo. Kok ada Jamil? Padahal tadi kita lagi ngeri. Iya, udah makan. Nama siapa, Mil? Sendiri, naik ojek. Oh, ada apa nih? Ngapain kesini? Duduk. Ini kita lagi nyiapin buka-bukaan. Sini, Ma. Udah siap semua itu? Udah, tinggal nunggu aja. Ini bentar lagi buka. Ini mau apa, Mil? Jadi aku kesini mau izin. Izin apa? Mau ajak Mil sama bareng-bareng kawan-kawan aku. Hah? Bukber? Iya. Lah, bukannya kita mau bukber, Ma? Iya, kita kan mau bukber. Iya. Tapi kita udah janjian tadi. Hah? Udah janjian, Ma?
iya tadi udah janjian di telepon. Udah Rio udah tahu belum? Ya makanya jangan mau kesini, wah izin sama Rio. Dadakan amat, kan kita udah janjian duluan mau buka. Iya tadi tuh aku lupa, jadi aku udah ngeyain si Jamil. Jadi udah datang kesini. Tapi Jamil juga dadakan teleponnya. Iya, soalnya kawan aku juga ini ngajak kuburan juga dadakan. Makanya aku langsung telepon kamu. Nah makanya itu. Terus Rio gimana? Iya kita gimana? Kalau kamu sama Jamil. Terus kuburan ini gimana? Ada kamu gimana? Iya nanti aku pulang, aku buka dulu di sana. Lah mana bisa gitu lah? Di sini mana kamu? Kita juga udah janjian mah. Kalau kamu berantak Rio juga lah. Iya, masa kamu udah dulu sama Jamil? Iya ada kawan-kawan aku juga. Ada kawan-kawan yang nggak berdua. Berdua. Ya udah berarti ajak Rio juga dong. Kamu juga Mil, kenapa enggak ini ngajak cewek lain? Iya, soalnya kawan-kawan aku juga kan tahunya cuma Desma. Emang cuma Desma? Kalau cewek kamu enggak ada yang lain gitu? Iya, aku juga udah pada kenal sih sama kawan-kawan aja Mil. Jadi kan enggak berdua aja rame-rame gitu. Ya terus ininya gimana? Kan kita juga kan udah kontain bukber ini. Iya. Ya Jamil kan kesini kan izin, mau izin sama kamu. Tapi kalau misalnya enggak boleh ya udah enggak apa-apa, tapi ya enggak enak banget gitu loh sama Jamilnya. Ya, terus kenapa? Kayak mana juga. Ya terus ini ngevlognya gimana? Masa di cancel? Masa diberhentiin? Yaudah Mil, kalau enggak itu kamu pulang aja Mil, enggak apa-apa Mil. Kok gitu? Aku kan duduk tahu sini. Ya, Rio jangan ngebalain ini. Jadi udah aku mau konten dulu, mau lanjut konten ya sama dia orang. Ya kalau aku sih ya udah enggak apa-apa. Tapi ini ya udah cancel aja. Ya katanya tadi sama kalian. Ya udah sama kalian. Kamu udah ada janji sama Jamil. Kalian bukber aja lah. Kalau aku ya udah enggak apa-apa udah. Ya, Kak, matiin gua aja, Kak. Cancel aja. Des mau pengen bukber. Cancel ini. Iya, Kak. Iya, Kak. Oh, ya udah. Jangan jadi bukber. Jadi gini. Guys, jadi hari ini udah mau buka puasa tau guys, ini udah jam 16.50. Ini aku baru bangun tidur, jadi mukanya muka-muka bantal. Nah, jadi hari ini aku itu bakal buat konten lagi. Kalian tau lah, kalau misalnya aku udah sendiri pasti kalian tau aku bakal ngerjain siapa. Jadi hari ini aku bakal ngerjain Rio lagi nih guys. Jadi tadi tuh aku udah kompromen sama Jamil kalau misalnya aku bakal konten bukber berdua. Padahal itu gak bukber berdua, tapi itu cuma ngerjain Rio. Aku sama Jamil bakal buka bersama berdua. Nah tapi aku tuh bilang ke Rionya gak buka berdua, tapi bilangnya rame-rame. Tapi kalau misalnya kata aku, Rio tuh gak bakal ngizinin. Karena kan buka berdua sama Jamil, mantan aku kan Jamil itu. Nah makanya nanti Jamil itu aku suruh kesini, pasti Rio agak gak enak gitu kan, karena Jamil udah kesini. Nanti aku bakal drama-drama. Ya kan Jamil udah datang kesini, kasihan banget. Kawan-kawannya Jamil juga kenalnya aku, kan aku mantan dia. Gitu-gitu lah drama-drama. Nah kebetulan banget si Rio itu ngajakin aku konten buka bersama sama yang lainnya tuh. Tapi kan aku gak iyain buka bersama bareng mereka, tapi juga aku pala pergi. Wah semua itu nanti reaksinya Rio sama yang lainnya gimana ya. Anak-anak yang lainnya belum aku kasih tau. Jadi ini kayaknya bakal seru banget deh. Aku ngiyain tapi aku gagal sama Rio, malah aku pergi sama mantan aku Jamil. Wah itu nanti bakal kayak mana ya guys. Jadi kalian stay tune aja. Jadi ini aku ke depan. Tapi nanti sebentar lagi si Jamil bakal dateng lah nanti. Dan nanti aku pura-pura ikut-ikut nge-vlog sedikit lah. Yang penting nongol muka aku. Tiba-tiba nanti Jamil dateng, aku drama-drama sedikit. Nanti aku pergi. Dan aku juga udah nyiapin kamera tersembunyi nih guys ya. Jadi nanti kita bakal lihat reaksinya Rio sama anak-anak yang lainnya gimana. Pasti kalian penasaran banget kan, sama aku juga penasaran. Yaudah ini aku langsung ke depan. Kita mau buat vlog buka puasanya. Takut aku kayaknya harus buru-buru ke depan deh, soalnya nanti mereka pada curiga kan aku kenapa masuk ke studio sendiri. Yaudah ini kita langsung ke depan aja ya guys. Jadi guys ini kalian yang penasaran kayak mana ekspresinya Rio sama anak yang lainnya, kalian stay tune. Janjian pengen bukber. Ih, apal ada sekolah bukber sama kita. Ya, Mas. Sama Jamil. Emang kamu gak cemburu yo? Si Desma sama si Jamil berdua. Kamu? Ya, aku sih cemburu kalau jadi kami yo. Iya lah pastinya. Dia sudah handphone kan ngobrol. Gak jelas banget si Desma. Gak boleh juga. Ya, kita bukber berempat aja lah. Gak apa. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Oke guys, jadi ini kita udah di taman. Ini kita menjauh banget dari rumah soalnya tadi itu Rio mukanya bete banget ya si Mio. Iya. Sama mereka juga anak-anak yang lain pada marah loh sama aku karena aku nge-cancel konten mereka. Wah parah banget loh. Tapi aku sebenarnya agak gak enak sih sama mereka. Bukan ini kita cuma ngerjain doang. Oh iya sih.
Ini aku kayaknya mau chat Rio dulu deh. Nanti kalau Rio marah gimana, Desma? Tenang, tenang. Kan kita mau ngerjain dia. Pasti nanti aku ya bakal minta maaf lah seperti biasa. Ini aku chat Rio dulu ya. Chat apa ya, Mil? Yuk, kamu gak marah kan aku bukber sama Jamil. Tapi nanti misalnya dia marah, kamu bilangin ya kalau kita prank. Iyalah, kita kan ngerjain dia. Ini kita di sini cuma nunggu buka loh, Mil. Nanti kita pas udah mau deket-deket aja, kita balik lagi ke sana nih. Chat aku udah di read nih, Mario. Bete aku sumpah pada solo. Bete. Ini dia semua ngechat aku nih. Chat apa yo? Chat nih. Tadi chatnya barusan. Yo, kamu gak marah kan aku bukber sama Jamil? Pasti marah lah. Masa nanya lagi, Desma. Gak tau. Lah, kamu jawab yo. Lama banget ya, mengetik. Enggak kok. Tapi kayak G, tau gak sih? G sama K-O. Nah. Wah. Jessica lagi. Pasti marah sih, G, kalau aku mah. Desma mah aneh-aneh aja ya. Punya pacar tapi masih sama Jamil. Masih sama mantannya. Mulai itu berdua. Kamu apa yo? Bentar lagi bukan? Cuma diberi janjian malah kayak gitu mau jelas banget sih deh. Sama, semua tiba-tiba aja. Ya kan aja. Mereka masih berdua. Gimana nih aku beli sama lagi ya? Lah, kamu marah. Wah, ini gimana nih reaksinya Rio ya guys? Aku penasaran banget di sana. Di sana juga aku udah menyimpan kamera tersembunyi ya guys ya. Jadi kalian tenang. Nanti kalian mau lihat ekspresinya Rio, ya lihat aja di situ. Oke. Padahal tadi lagi ngomong, kenapa dia enggak bilang ya? Bilang dari awal. Iya, bilang dari awal gitu kan. Kalau dia enggak ngomong sama kita lagi gimana? Iya, enggak ada awal dia ngomong. Kalau gitu enggak ada konten tadi mah ya. Dia cuma jawab G doang. Tapi dia ketik lagi loh ini. Apa tuh dia? Oh my god. Bener aku gak enak loh ini. Sama Mil, dia kayaknya udah mana banget loh. Maksudnya dia cuma, yaudah kamu enakin aja bubur sama Jamil. Padahal kita tuh gak bubur loh, liat ke makanannya mana. Ada, Mil ini udah jam 17.58 Mil. Yaudah Mil kita kesana aja. Ayo. Soalnya aku juga puasa, kamu juga puasa kan? Puasa lah. Kita buka di sana yuk. Yaudah guys, ini kita mau kesana dulu ya. Udah mau buka soalnya. Kameranya nih. Gimana, apa? Kamu nih, ini ada Rio guys ya. Ini guys ya, ini Rio. Kamu kapan ngeprank? Ini Eja, itu Nisa, ini aku. Ya, ah? Kamu kapan opening ngepranknya? Kan tadi kan kita jelas-jelas lagi mau vlog. Makanya kamu itu kalau misalnya nggak tahu, sebenarnya aku tuh udah opening duluan yo. Kapan? Pas tadi aku ke studio, yang sendirian ke studio itu. Pasti nggak jelas banget dong Desma. Terus konten tadi itu gagal cuma gara-gara ngerjain aku. Ya. Iya yo. Tapi kan aku itu mau ngerjain kamu doang. Enggak apa-apa lah. Tapi kan aku enggak bukber beneran. Ya tapi kan ini kontennya gimana? Suruh siapa tadi matiin kamera? Udah buka puasa dulu. Iya aneh banget. Ayo. Wah, kok mereka malah
marah sama aku kan aku nggak jadi bukber. Jadi guys, kan kalian lihat tuh ekspresinya mereka kayak mana. Mereka marah semua loh sama aku. Padahal kan aku cuma ngerjain dia. Jadi guys, ini aku mau buka puasa dulu. Ini juga aku mau sholat. Mil, gara-gara kamu ini, Mil. Kok aku kan kamu yang ngajak. Yaudah, ini kita semua mau buka puasa dulu. Jadi see you next time. Bye.